Halo Lur, Nyong Rianto Usno, si manusia tampan bersertifikat Buksta. Nah, ngomong-ngomong tentang virus corona, ke virus corona wis mewabah nang Indonesia, begitupun Cilacap. Nah, maka dari itu, nggo mencegah terjadinya penyebaran virus corona, jadi pemuda kene dan tim Husno beserta RT RW mengadakan penyemprotan desinfektan nggo mencegah penyebaran virus corona, khususnya di RW 4 Karanganyar dan sekitarnya. Nah, kepriwe kegiatannya, yuk tiliki bae bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Forum Pemuda RW 4 Desa Karanganyar. Hari ini hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 melaksanakan penyemprotan bersama Bapak Ketua RT, Ketua RW dan rekan-rekan pemuda untuk mengantisipasi atau pencegahan virus COVID-19 bagaimana yang telah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu melaksanakan penyemprotan bersama-sama. Dengan adanya penyemprotan pada pagi hari ini, dengan harapan mudah-mudahan warga yang berada di lingkungan RW 4 Desa Karanganyar bisa terhindar dari virus COVID-19. Semuanya terkendalikan. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada Ketua Karang Taruna Desa Karanganyar Grumbul RT 4 yang telah melaksanakan penyemprotan di RT kami. Semoga terhindar dari penyakit corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi ini kita akan melaksanakan penyemprotan virus COVID-19. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan virus segera hilang. Amin. Persiapan. Oke, persiapan sebelum hujan kita sediakan mantel. Sebelum penyemprotan kita menggunakan masker. Untuk penyemprotan silakan nanti yang menggunakan tank di luar rumah, terus yang menggunakan apa ini? Dalam rumah. Yang menggunakan semprotan manuk di dalam rumah, tapi harus izin dulu. Terus yang disemprot apa barang-barang yang sering disentuh lah. Seperti lawang. Kayak lawang apa? Grendelan lawang, terus sofa, mungkin sofa. Kamar mandi perlu? Meja. Kamar mandi ya sing disemprot ya lawangnya baik. Iya. Bukan nu kenang banyu sih. Kalau yang punya rumah mengizin, kalau tidak ya silakan di depan rumah. Berarti sebelum itu anu izin dulu lah ya. Ya izin. Kula nuwun dulu lah. Minimal seperti itu ya. Paham ya? Paham. Sing berbahaya, tolong jangan disemprot kayak makanan, minuman aja disemprot. Ya. Terus kalau bisa yang punya rumah dihibur dulu. Ini nunggu supaya kering dulu baru boleh disentuh ya. Terus yang punya anggota keluarga yang mudik dari luar kota, yaitu di minimal diprioritaskan lah. Minimal sing ya diratakna men aman lah. Ya kita jaga-jaga. Ya, makanya kita berdoa dulu sebelum melaksanakan penyemprotan. Mari bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan yang membawa apa? Tank dibagi sip, Pak. Orang-orang. Cuma di Nah, sewise nganggo pakaian safety, terus racikan obat juga wis siap, terus langsung meluncur nggo penyemprotan uma-uma warga. Entah itu nang jero juga disemprot, nang jabe juga disemprot. Nah, nang dalan juga disemprot. Ora keri juga lokasi syuting Konci Rianto Husno juga disemprot kabeh. Men nggo mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19. We'll be right back.
jembatan Kedunguter. Lokasi syuting Rianto Husno yang sering. Ini karena apa? Sering bawa dolanan nang bolot cilik mampir-mampir ngeneh arep ndeleng lokasi syutingnya dewek jadi semprot. Kenang karena anak tapi kayak wisudu wilayah Karanganyar Pencet jadi karena juga wisana dewek kayak gue jadi disemprot nang melu Karanganyar Wetan. Ya penyemprotan lokasi syuting Rianto Husno warung disemprot nang Mister Dumdum sing duwe warung nang kae tapi nang video. Oh guys, ini cara pencegahan sadar kesadaran diri kita lah ya terhadap lingkungan. Sip. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh yang baik untuk kalian semua guys. Amin. Ya lokasi Guritan biasa nang kene nggo ilmu udara penculikan bocah orang umumnya nang kene lokasi ini. Nah kene juga lokasi tempat duduk keramat. Biasanya nang kene iki nek ada orang pilihan lokasi nang kene. Bro, nek esok syuting main steril. Lokasi syuting maning. Kita ngerti lah ya, makanya dia malah aduh dilubangin. Lokasi syuting Suramanda nang kono. Gedung Breng ya nang kono. Nah, main syuting esok gue steril. Lokasi baru guys. Lumbangan. Kayak nang kene ya pernah kayak apa kayak sing balo dibah karo suhu. Kasih ah. Kayak kene ya ya lokasi maning guys. Lur. Lokasi syuting maning. Oke, biasa bulit nang kene ya. Film mancing ya nang kene ya. Sing bulit karo Miss Dumdum. Nah, kene nang kene. Sing bulit. Balok. Lokasi baru. Nang kene akeh lokasi lho syuting. Ora perlu mana-mana. Iya. Mancing gue mengeksplor desa. Khususnya desanya di Bungsma. Nah lokasi film ini gelir sing nyong buangi kelambini balok kan kan ya lokasi syutingnya cireng gendeng kan kan kayak gini membayi kayaknya gini ngeduri kan kan ya. Nah kayak gini untuk ya sembrono kan itu ya ini kok. Nah, ini motor sih, bro. Motor yang ramah gue, gue sawah. Kalau anak berapa? Sing sawah ini gue. Jadi motor kecil. Jadi, ya bapak tuh. Bubuk lokasi sing judulnya syuting. Ki mau nang kene, siki wis dadi sekolahan LPK Zai Jepang. Sing arep ning Jepang, monggo ning ngene iki. Nang ngarepanku. Ya, siki ki gubuk. Gubuk sing go lokasi biasa syuting pindah ngene. Tapi siki jarang banget. Lokasi syuting Pang Jatuh Cinta ya nang kene, lur. Tapi ki apa jenengane ya? Daerah Sekengkeng jenengane. Beda RW, jadi wis ana time dewek sing nyemprot nang kene iki. Nek apa timku nyemprote kene iki Wetan Gili. Nah, kene. Nah, apa senengane? Nah, ledalan iki e ki wis beda RW. Nah, kene lokasine iki. Ora adoh kang lokasi syuting konci juga.
kontak-kontak rumah. Oke, masjid warna hijau, balai desa, yang mana? SD. Nah, mingana ana pertelon. Belok kiri, wis desa Karanganyar Gumbul Pancet, lone tim Husno. Penyemprotan balai desa. Ya, ge balai desa Karanganyar ini. Halo. Ketua RT ku. Nah, ge Pak Nur ge. Ya, ora apa ya? Semangat, semangat. Nah, akhirnya penyemprotan gue rampung, merata. Uma-uma warga wis kesemprot kabeh dalan-dalan. Lokasi syuting khususnya Rianto Husno ya alhamdulillah wis kesemprot kabeh lah. Kenyong mau maca statusnya apa salah satu polisi Atipala, Polsek Atipala ya. Ki dadi sharing kok sedulur Husno apa sing nonton video kiye ya gue lho. Dadi 7 kelemahan coronavirus gue pertama sinar UV, jadi sinar UV gue sinar matahari lur, berjemur lah intinya sekitar 15 menit atau 30 menit lah. Nah terus keloro sirkulasi udara, sirkulasi udara ya kudune udaranya sing seger terus sayang gue lulur. Nah ketelu gue alkohol 75%. Nah alkohol 75% gue udu dinum lur, tapi hand sanitizer kayak lu ya minimalnya 75% alkoholnya gue kayak gue lur. Nah terus suhu di atas 56 derajat celcius gue. Terus kekebalan tubuh yang kuat. Nah kekebalan tubuh yang kuat kepriwe carane ya mungkin olahraga, terus makan makanan bergizi, gue men imune dewek juga kuat gue lu. Terus desinfektan klorin ya gue miki penyemprotan misale apa ya orang nang desa-desamu gue orang anak penyemprotan kang pemerintah desa ya bisa gawe obat dewek kayak gue lu. Misale gue bisa nyemprot dewek nang rumah, terus nang ngarepan rumah gue bisa. Nah terus rajin cuci tangan. Nah gue sing diomong namiki nek lunga-lunga mingdi misale esi ana aktivitas nang jaba ya nek bali cuci tangan, terus nek tes nge-make apa ya gue nang rumah, kegiatan nang rumah ya cuci tangan ya gue lulur. Nah gue, nah terus anak 8 kekebalan terbaik menghadapi coronavirus. Sing pertama gue tidur yang cukup. Nah turu sing cukup gue 6-8 jam. Jadi sedulur Husno gue orosa begadang-begadang disit lah. Kayak ronda kayak gue nangkainya juga di stop disit ya gue lulur. Jadi orosa begadang lah. Wong lagi mewabah virus sing medeni banget ya kayak gue lulur. Jadi tidur yang cukup disit jadi gue istirahat sing cukup. Terus sing keloro sering nginum madu, air lemon, karo teh gue. Jadi madu ya gue menjaga kekebalan tubuh dari dalam ya gue lulur. Terus air lemon ya gue teh mungkin nek misalnya madu ranana air lemon ranana ya bisa teh mungkin bisa ya gue lulur. Nah terus sarapan pagi dengan yogurt. Nek misalnya nang desa kan jarang banget ya gue ya sing ngerti yogurt ya gue. Jadi ibaratnya ya sarapan seperti biasa bayan ora apa-apa. Misalnya ya sarapan tepat waktu, terus makan siang tepat waktu, makan malam atau sore ya gue tepat waktu ya gue lulur. Terus konsumsi vitamin C. Nah vitamin C ini juga penting lur, nggo menjaga kekebalan tubuh dari dalam gue lur. Terus sering berjemur di bawah matahari. Nah gue sing sinar UV miki ya sekitar 15 menit sampai 30 menit di atas jam 9 lah sampai jam 11 gue sinar matahari sing apik nggo awak lur. Terus rajin olahraga di rumah aja kone pemerintah. Jadi dilakukan olahraga gue nek esok apa sore nang rumah bain lah ya kayak sit up, push up ya gue dan lain-lain sing bisa dilakukan nang rumah. Terus sering senyum dan ceria. Nah gue pokoknya keton sing bahagia sehat ya gue jelas kuat imune ya gue lu. Jadi senyum lur, senyum ya gue kayak gue.
Nah, jadi pesenku nggak sedulur husno apean, ya tetep nang rumah bae, ora usah lunga-lunga. Nek gue ora penting-penting banget ya gue lu. Nek misalnya si anak kegiatan nang jaba, apa kerja, apa kepentingan nang jaba, nek Bali ya segerakan cuci tangan lah. Melas ming keluarga sing orang ngerti apa-apa ya gue. Kan orang ngerti nang jaba ketemu sama baen gue lu. Terus rajin olahraga, olahraga ya sing nang rumah baen, ora usah melayu-melayu nganang-anak gue. Apa ya, ora perlu banget sih sing nang rumah baen bisa dilakukan nah, gue lu. Terus apa ya, mengonsumsi makanan sing bergizi, nggo imune dewek men kuat. Imun sing kuat juga bisa lur, jere-jere sih bisa ngelawan virus corona ya gue lu. Nah intinya dewek menjaga imune dewek men kuat ya gue pak. Di balik virus corona ki ya intinya musibah ya gue, mesti ana hikmahnya. Hikmahnya apa lur? Sing pertama ya dewek bisa kumpul karo keluarga ya gue lu. Lebih akeh waktu nggo keluarga karena nang omah baen ya gue. Karena pemerintah juga nang omah baen ya gue lu. Keloro juga dewek bisa melakukan hal-hal sing mungkin kaya hobi nang omah, mungkin musik, mungkin apa ya kaya nyungke video ya gue lu. Ketelune gue ibadahe gue dadi teratur ya gue lu. Sing maune ana halangan, aduh, genyong kerja, genyong apa ya anak kegiatan ya gue. Siki dadi akeh waktu gue beribadah ya gue lulur. Nah, juga ana pesan-pesan Kang Tim Husno beserta kepolisian dari Polsek Adipala. Nah, kia pesan-pesannya lur. Halo lur, nyong kulit Kang Tim Husno. Ya, enggak sedulur Husno ya. Asa lunga-lunga disit karena anak virus corona ya. Kau pencegahan virus corona lah, tetap nang rumah baik disit. Terima kasih. Halo lur, aku Cireng Bendeng dari Tim Husno. Jadi kayak gini, sekedar pesan ya, kanggo mencegah penyebaran virus corona ya, diharapkan aja pada lunga-lunga lah, dan lunga-lunga memang tempat keramaian kayak pasar, kayak tempat-tempat hiburan. Lebih apik paning ya, menoreh sawungan dengan nenek orang ketemu wong lia-lia, mending nang rumah disit. Nang rumah sing anteng, konek wis aman, kondusif, mbeke lakukan kegiatan senormal-normalnya lah, ayo gue lah. Gue bareng-bareng kok, orang gue nyongtong, gue rika pada kan. Indonesia cepet sehat ya. Oh, halo lur, aku Balo dari Tim Husno. Oke, ya khususnya gue sedulur-sedulur senang mah. Gue apa mencegah virus corona, gue nek misalnya tes ngemek apa, gue wajib bisu, karo sabun deh ya. Terus kepindone gue tetep nama baik, lockdown aja mentu-mentu, hindari kerumunan, aja kembul karo kanca-kanca debit lah, terutama gue apa menghindar debit men kok virus ge ora cepet berkembang loh. Oke, terima kasih. Halo lur, nyong suhu dari Tim Husno. Oke, berpesan kepada dulur Husno ya, nggo mencegah virus corona ge aja kelalen olahragane, jemur nang matahari lah sekitar 15 menit jam 10 esuk menganap ya kan sehat lumayan. 15 menit bae aja suwe-suwe kok ireng. Terus juga olahraga karo berjemur ge ora perlu metu malas. Intine ya nang omah bae nang arepan kan bisa. Terus pesen nggo sedulur Husno sing pada prei sekolah, pada prei kerja, ya janganlah ya ban aja lunga-lunga. Ini ya kabeh kowe nggo kebaikan bersama nggo mencegah virus corona. Jadi ya di rumah saja wis sing ketok. Lur, aku Dumdum Ahoy Kang Tim Husno. Pesenku nggo dulur Husno kabehan sineng perantauan aja bali disit, malah sineng omah. Juga sineng omah aja lunga ngendi-ngendi, cukup stay nang omah, mau mencegah penularan COVID-19. Kuwi pesan lur. Halo lur, aku Kirul dari Tim Husno. Nggo sedulur Husno kabehan sing isih beraktivitas nang jaba, anggar mlebu omah, diko usahakna cuci tangan terlebih dahulu. Men steril sehat. Anggar sing isih nang omah bae ya jaga kesehatan nggo keluargane kabeh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada segenap warga masyarakat Desa Karanganyar. Hari ini kita telah mengadakan penyemprotan disinfektan dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona COVID-19 yang kelihatannya semakin kesini semakin bertambah. Dan terima kasih pada warga masyarakat yang sudah tulus ikhlas atas niat
dari masing-masing perorangan. Mudah-mudahan yang lain juga nanti sama. Sebetulnya penyemprotan ini adalah yang penting niatnya dulu. Masalah biaya penyemprotannya kalau dihitung-hitung itu sangat relatif murah sekali. Apalagi kalau kita mau bersama-sama untuk saling kerjasama, itu kalau tadi itu saya hitung itu paling satu rumah itu hanya butuh 1.500 perak sekali semprot. Itu sangat disayangkan apabila ada warga yang masih perhitungan dengan nilai segitu. Yang kedua, bagi rekan-rekan yang kebetulan mungkin tetangganya baru datang dari daerah zona merah khususnya pandemi COVID-19 itu DKI, tolong diingatkan, dipantau agar tidak sementara tidak keluar rumah dulu selama 14 hari. Pada saat nanti 1 hari, 2 hari, 3 hari kalau ada gejala-gejala, mungkin demam tinggi, flu, batuk-batuk, segera periksakan ke puskesmas terdekat. Kami selaku anggota kepolisian yang tinggal di masyarakat merasa terpanggil untuk mengajak pada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa bersama-sama menanggulangi penyebaran COVID-19. Terima kasih, salam sehat, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, tidak ada virus corona yang menyebar di desa kami, semua bisa cepat berlalu sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.